Okey, ini pakai topeng awak taring gini. Okey, action. Sempurnakan saya. Atu kubu, mama. Ya, betul, betul, betul. Nah, Dracula, Yusuf. Cemek, Atu Kopek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini guys kita akan bahasan sebuah video ya. Ustadz Azhar Idrus featuring Zizan Ambang 2012 Shah Alam Confin Gelak Lawa guys. Confirm mungkin seperti itu. Nah, jom kita tengok videonya guys, karena ya sudah lama juga saya tidak upload video ya guys. Mungkin kemarin-kemarin upload video tapi jarang-jarang gitu ya. Semoga kedepannya lebih semangat lagi. Nah, buat teman-teman semua, untuk menyemangati saya cukup dengan subscribe dan share video-video saya serta tekan tombol like-nya. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Soalan seterusnya. Masa sedang saya baca tahyat awal. Jadi tahwa di combine. Salah. Okey. Oh, bagi belakang baik dia. Salah tak. Jadi tahyat awal, masa sedang saya membaca tahyat awal, mikrofon pula. Anak saya yang berumur 2 tahun suka naik atas riba saya. Batal tak solat saya? Dia tengah duduk semayang, tayang awal. Anak naik duduk atas riba. Batal tak solat dia? Jawabnya batal kalau dia terketuk. Tak ada masalah. Duduk atas riba. Jadi ada orang kata budak dok sunat naik duduk atas kita batal semayang. Tak betul? Tak. Yang betulnya yang disebut oleh ulama-ulama, bila anak kita tu dia ada najis, sama ada pada kemaluan dia atau dalam pampers dia atau pada badang dia, kita duduk, dia mari duduk atas kita, nah, sama ada dia sunat atau sunat lagi, kita kena akad alih butepi. Betul. Kerana menanggung najis. Kalau tak ada najis, tak ada masalah. Pasal budak-budak biasa. Rasulullah SAW bila dia sujud satu hari, mari dengan cucu dia Hasan Husin naik atas belakang. Nabi nak akad, takut tak puas main sujud, Nabi jadi imam. Nabi biar duduk atas belakang, cucu naik tengah sujud. Nampak? Tengah sujud, cucu naik atas belakang khabar. Jadi Nabi sujud lama, nak akad takut jatuh budak-budak. Lama sujud. Sahabat-sahabat kata, apa borok lama nak sujud. Rupanya Husain anak Siti Fatimah khabar atas belakang. Ini kata ulama, dua perkara yang kita ambil. Budak ni tidak ada najis. Bila kita timbang, kita tanggungkan tak ada najis. Yang kedua, tak ada masalah dalam semayang. Bukan kita panggil budak, budak mari duduk atas kita, tak ada masalah. Ini kita ni dalam kehidupan dunia, kita bersolat, anak mari duduk atas riba, tak sabar. Binatang pun tak ada masalah. Yang tak boleh, benda yang ada najis. Nampak? Kalau ada najis, tak boleh. Nama dia anak kita ke, kucing ke, ada najis tak boleh, ayam ke. Nah, kadang-kadang dia tolak anak dia, tengah tahyat. Anak mari dah budak 2 tahun, mari duduk atas riba, dia tolak pagluling anak. Oh, dia kata, dia hak ayah aku. Betul. Dah uduh. Ini tak ada masalah budak. Melainkan kita tengok sebelum semayang, kita tahu dah ada air kecing dalam pampers dia, maka dia naik atas kita, kita tolak ke tepi. Tu perintah syarak. Jangan marah kalau tak ada. Sebab Nabi tengah sujud, Nabi biar lama. Sehingga sahabat tanya, kenapa Rasulullah sampai sujud lama sangat tadi? Cucu aku duduk atas belakang, kalau aku akak palakan dia tak dan puas main, jadi aku sujud lama. Tengok, bukan suruh main dalam semayang, tapi dalam semayang pun boleh lagi meraihkan kanak-kanak. Jadi kalau kita tengah tayak akhir, anak kita mari duduk atas belakang, tak tolak lah. Mereka ada najis, dia duduk atas riba, biar duduk situ. Budak-budak. Ni tolak budak-budak. Dia nak manjing ayah. Time kita tak sahayak, kita tak duduk sibuk. Belakang situ, tak adik rumah. Faham tak?
Disindir. Balik pun tahan semayang gitu baru boleh nampak ayah duduk mari duduk taribu. Tak ada masa jangan marah budak-budak. Nah, dia budak kecil lah yang mak mari duduk taribu tengok semayang. Memang kita jet atas belakang. Nah. Kucing pun tak patah juga kucing sebab dia bukan binatang yang najis. Najis. Nah. Ha. Dalam dunia ni Allah jadikan anjing dia suka main mau orang kafir. Kucing ni main mau orang Islam. Jadi comel dah Tuhan buat. Betul tak? Betul. Patu kucing kita semayang ni duduk tariba, kita tidur main tak patah. Kita nak tengok TV lapak duduk TV. Nah, ikut sama pasal apa? Pasal Tuhan buat jenis main orang. Nah, Allah ni bijak. Hakim sangat bijak. Maka dijadikan kucing main lama orang. Nah, nah kalau dia buat badak sumbu main lama orang. Kita tayak badak sumbu pun sendek. Balik awal tu. Nah, jadi jangan tadi tak ada masalah budak-budak selagi tak ada najis biarkan dia. Betul. Nah, wallahu a'lam. Sebab badak sumbu besarnya dekat tariba. Baru ni soalan ni memang soalan serius Ustaz eh. Saya tak tahu dia tulis ni Ustaz. Nak saya baca ke Ustaz baca? Saya baca dah. Eh? Soalan nombor 10. Bapa Ustaz dok berpasangan dengan Zizang masuk pertandingan Raja Lawak. Garanti menang punya dapat hadiah. Oi. Saya orang pertama akan undi Ustaz. Dia tulis gitu. Barali bukan kita ngajar-ngajar kita buat joke. Kita bukan nak buat kelakar benda. Saya biasa ngajar ni tarik orang muda. Nah, saya ngaji dulu dengan beberapa orang ulama. Dia ngajar terbuka. Tapi dia ngajar straight. Straight kita memang kita nak mengaji. Tak ada masalah. Bila kita kawak kawan-kawan kita tak lekat. Bawa kawan ramai kawan tak lekat. Dia orang tak lama duduk. Seminggu dua tak apa nak mari dah. Pasal dia straight wallahu alam. Jadi orang-orang muda ni nah kita nak tarik suka kepada belajar, suka kepada hadir masjid. Jadi tu tujuan, bukan kita nak gurau benda. Neh, ha, sebab dalam masjid kita pun sibuk dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny, kita buat joke. Nampak? Neh. Jadi hasilnya alhamdulillah lah. Budak-budak muda dia suka mari dengar kuliah. Orang yang tak suka agama pun dia jadi suka agama. Neh. Kita dapat feedback, kita dapat email daripada macam-macam. Orang yang terjerumus dalam lembah hina. Oh, teruk-teruk. Nak. Dia kata dia suka kepada belajar sekarang. Pasal dok boring dah macam-macam. Dulu saya tak suka kuliah itu. Jadi benda-benda lagu ni kita rasa nak. Apa benda orang-orang duduk kata kita gini buat gurau tak tahu tepat. Jadi kita rasa terhibur jugalah sebab dapat feedback. Hasilnya yang kita nak. Kita bukan nak maknanya nak dengar pujian orang ramai. Kita nak hasilnya supaya budak-budak muda nak orang suka ke masjid, suka ke surau untuk dengar kuliah, tidak boring, tak apa benda ni rasa puas. Sebab bila dia orang boring, guru tak salah. Dia lari daripada pengajian, dia yang salah. Tetapi bila dia lari, walaupun kita ni tok guru ustaz tak bersalah kerana mereka lari, tapi mereka rosak. Nah, orang muda rosak. Bila orang muda rosak, anak cucu kita generasi dia. Betul. Jadi anak cucu kita rosak juga. Nah, jadi kita korbankan sedikit untuk fahami jua anak muda. Nah, kita bergaul, kita bergurau dan sebagainya. Alhamdulillah. Nampak. Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur kalau mengajar serik gitu. Nah, kadang-kadang boring, puas, panah dan sebagainya. Betul. Nah, kalau ada gurau-gurau sikit. Nah, jadi ni nak suruh masuk Raja Lawak pula. Ha, bukan kita tak mau masuk, masalah kalau menang. Kalau kalah tak apa. Ha. Sungguh tak. Kita takut menang. Takut menang. Ha, pasal dia takut bahan dia belakang seorang dia. Padahal dia kereta dia laju. Ya. Kau dia buat lagi. Dia, takut dia tahu ustaz menang kerana saya je. Aduh. Ah. Dia kata gitu. Ha. Ya. Ha, tapi kita tegak kat tang lupang. Insya-Allah. Tapi ya sungguh betul-betul kata ustaz, orang-orang kelakar ni orang cepat suka ya. Azik.
Orang puan pun berbahaya kau. Okey Ustaz, kita pergi ke soalan seterusnya Ustaz. Saya suka tengok movie cerita hantu, soalan dia. Apakah hukumnya sebab kadang-kadang sampai rasa takut nak pergi dapur? Isteri saya terlebih lagi lah takut. Terlebih gitu Ustaz. Memang lucu ya, lucu banget. Molek soalan tu. Tunggu peluang dari tadi dah nak katok mu. Dok eh, kita sakit perut ni Ustaz. Tak apa eh. Baik semula. Baik dia kata soalan dia apa hukum tengok cerita hantu. Siapa nak pergi dapur pun takut, bini dia lebih-lebih lagi takut gitu. Oh, bini dia. Ha. Jadi disebut dalam fatwa-fatwa ulama, kita sengaja tengok satu-satu benda yang buat kita jadi takut, dan takut itu tidak memberi faedah kepada akhirat, makruh. Kita jawab ni direct ni. Nampak? Ha, biar hantu duduk sebelah dah pun. Tak? Kita hero, kita hero. Ha. Hero pun megatu dah. Ha. Ne? Pemdi mutu langgar gitu nambung padina. Langgar seluruh gerung berbang. Jangan dilebong, tak ada agak kering, lebong. Jadi kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut, makruh. Ini pandangan yang muktamad di kalangan ulama-ulama. Umpamanya dia cari satu benda nak suruh dia takut. Takut tu tak ada beda, jadi takut, makruh. Kalau membawa pada takut kepada Allah, sunat. Benda apa membawa takut kepada Allah? Umpamanya, oh dia pergi tengok orang mati, rasa takut pada Allah. Dia pergi tengok kubur, rasa takut pada Allah. Maka waktu sunat. Tapi macam ke cerita hantu ni, dia pergi takut. Patutnya tak payah takut lah. Sebab itu cerita je. Tapi buat apa manusia ni dia jadi takut? Nak? Cerita hantu ni dia pelakon. Hantu tu orang sungguh kan? Hantu ke? Pelakon. Pelakon. Tak ada lagi movie yang dia ambil hantu sungguh. Casting. Lain dia pakai hantu sungguh. Kita pun takut. Takut lah. Mana siapa? Ni pelakon. Okey, mumak jadi hantu. Okey, ini pakai topeng wak taring gini. Okey, action. Sempurnakan saya. Mana kita tahu dah dia pelakon. Kak. Mengarau kata. Ah, relax, minum air. Hantu pun minum air. Hantu minum air dah. Minum air, sokok. Minum air dah ke? Bukan hantu sungguh. Dah kita tak ada bukan hantu sungguh, minum air mulai ada. Kita takut kok. Bodoh ke cekedik? Haa, situ lah. Kata bodoh marah. Bodik. Dia tahu dah, patutnya kita tengok cerita hantu untuk hiburan. Betul. Tengok hantu tu pik. Haa, suka. Lepas tu baru betul. Pasal kita, hantu lebong, hantu lebong. Ni kita sendiri takut padahal benda tu lah konan. Mana kita dah apa sihat akal. Nampak? Dah apa sihat. Orang panggil cabut ayah. Bukan. Dah, yang kita perlu takut, keadaan diri kita. Cerita dalam Quran. Cerita azab kubur. Nak? Bukan salah tengok cerita hatu, tapi hatu tu orang. Bila kita tahu dah hatu tu orang, kemudian ditulis pula belakang tu. Hatu kubur, mama. Ya, betul. Nak? Dracula, Yusuf. Semek, hatu kopek. Ada belakang tu. Benar tu. Aduh, kek-kek asli. Bukan hatu tu orang. Bila orang kita tahu dah berlakon, kita pergi takut juga. Nampak? Cerdik ke? Bodoh. Ada. Bukan salah tengok. Jangan takut lah. Pasal tu lakonan. Oh, betul. Nah. Aduh. Dia pula pergi takut. Siapa temang ni kucing. Kena tak ada lelaki, kucing lah kain. Kucing lah kain. Takut punya pasal. Ni pasal. Tak salah tengok cerita hatu. Tapi jangan takut. Pasal kita tengok untuk suka. Untuk hiburan. Betul. Ini bukan hatu sungguh. Nah, ni siapa takut tang apa? Aha, betul. Siapa kecil kepala-kepala. Nah, ni tak betul lah. Wallahu a'lam. Okay guys, sudah selesai videonya dan Allahu Akbar, memang kelakar lah apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ni berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan ni kan, bab hantu lah, bab istilahnya anak yang bermain masa kita solat ni kan. Kalau tak najis tu tak apa, tapi kalau najis basic lah macam tu kan. Okay guys, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita semua. Dan ingat bahwasanya kalau kita menonton hiburan-hiburan ni kan, terutama menonton hantu, janganlah takut.
ikut ya kan. Kalau tak nak nonton tak apalah, kalau memang suka tak apa, kita tonton macam tu. Tapi jangan takut-takut, sebab tu hanyalah konan macam tu kan. Memang adalah sekitar kita ni jin ya kan, ataupun hantu-hantu yang lain ada mesti, tapi kan tak nampak macam tu. Mungkin berkhayal lah kita selepas kita menonton ataupun menengok daripada filem-filem hantu tu. Nah memang terbayang tu lah memang tujuan daripada sutradara tu, agar supaya teringat-ingat macam tu kan, dan ingat oh ini filem bagus lah macam tu eh. Okay guys, terima kasih dah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya Cak Mujib TV. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.